Oke, sebelum Umi ngasih tahu berapa nih gaji Umi di bulan pertama, Umi mau ceritain dulu nih perjalanan Umi dari pertama buat YouTube hingga sekarang sudah dimonetisasi dan sudah masuk 1 bulan pasca monetisasi. Lalu, berapakah penghasilan Umi pasca 1 bulan dimonetisasi? Apakah sudah cair ke rekening Umi? Dan jawabannya adalah... Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng Umi Dianti di sini di channel Dianti Aziz, sahabat YouTuber pemula. Umi mau ngucapin terima kasih banyak buat seluruh subscribernya Umi. Thanks banget kalian sudah mau support terus channelnya Umi sampai sekarang di angka 5k subscriber. Nah, Umi akan menyelenggarakan giveaway spesial 10k subscriber. Karena sekarang Umi baru 5k, so buat kalian semua yang lagi nonton video ini, jangan lupa matiin tuh tombol merahnya di pojok sini, like, terus share video Umi ini, dan bantu channel Umi untuk segera mencapai 10k subscriber. Oke, kali ini Umi mau ngebahas tentang berapa sih gaji YouTuber pemula. Pasti teman-teman pada kepo ya, kira-kira berapa sih penghasilan YouTuber pemula 1 bulan pertama. Nah, di sini Umi mau ingetin bahwa Umi bukan niat untuk pamer ataupun ria, tapi kenapa sih Umi ngebahas berapa sih gaji YouTuber pemula sebulan pertama ini? Karena Umi pengen dijadikan sebagai bahan motivasi buat seluruh YouTuber pemula yang ada di dunia, di Indonesia, di dunia lah. Agar makin semangat buat kontennya, kemudian makin kreatif lagi dan makin konsisten untuk upload video yang bermanfaat. Oke, sebelum Umi ngasih tahu berapa nih gaji Umi di bulan pertama, Umi mau ceritain dulu nih perjalanan Umi dari pertama buat YouTube hingga sekarang sudah dimonetisasi dan sudah masuk 1 bulan pasca monetisasi. Jadi Umi pertama kali buat channel YouTube itu pada tanggal 7 September 2020. Kemudian mulai aktif banget untuk upload video itu per tanggal 12 September. Nah, dan alhamdulillah pada tanggal 31 Januari Umi mencapai syarat monetisasi. Jadi mulai September ya, September, Oktober, November, Desember, Januari, tepat kurang lebih 5 bulan Umi mencapai syarat monetisasi. Setelah mencapai syarat monetisasi, Umi langsung pengajuan hari itu juga. Lalu keesokan harinya, kurang lebih 16 jam, channel Umi di-approve atau diterima monetisasinya pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, sekarang tepat di tanggal 1 Maret 2021, hitungan tepat 1 bulan Umi pasca dimonetisasi. Lalu, berapakah penghasilan Umi pasca 1 bulan dimonetisasi? Apakah sudah cair ke rekening Umi? Dan jawabannya adalah... Ya, penghasilan Umi di 1 bulan pertama setelah monetisasi yaitu sekitar $40. Ya, kalau kita rupiahkan sekarang di angka 14.000, kurang lebih 14.000, sekitar segini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Umi sudah menerima uang ini? Jawabannya adalah belum. Karena syarat pembayaran Google AdSense kepada para konten kreator itu adalah minimal $100. Jadi kita harus mencapai dulu batas minimum pembayaran $100 ini untuk bisa mendapatkan transferan gaji kita. Nah, karena Umi belum mencapai $100, baru $40, artinya bulan ini Umi belum mendapatkan gajinya Umi. Tapi tenang aja, gaji kita nggak bakal hilang. Gaji kita akan diakumulasi ke bulan depannya, di bulan Maret ini. Nah, penghasilan bulan Maret ini nantinya yang akan disatukan dengan penghasilan kita bulan lalu. Untuk diketahui, biasanya gajian YouTube itu per tanggal 22 tiap bulannya.
Nah, artinya nanti bulan Maret ini di tanggal 22 sisa dicek nih, kira-kira saldonya Umi sudah berapa. Jika sudah mencapai 100 dolar atau lebih, maka tanggal 22 Maret nanti Umi bakal gajian. Tapi jika sampai tanggal 22 Maret Umi masih belum mencapai 100 dolar, artinya nanti akan diakumulasi lagi ke bulan depannya, yaitu bulan April. Berarti Umi gajiannya di bulan April. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga kita lagi usaha, ya kan? Berapapun hasilnya kita harus kita syukurin. Pelan-pelan nanti insya Allah bakal mencapai batas minimum pembayaran dan kita akan gajian. Nah, kemudian bagi YouTuber pemula nih pasti bingung ya, setelah dimonetisasi kok cek Google AdSense-nya masih kosong sih? Sama seperti Umi, Umi juga gitu ketika ngecek kok masih kosong sementara di YouTube Studio itu sudah ada saldo. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang kita belum menerima pin AdSense yang dikirimkan oleh Google AdSense ke kita. Setelah nanti kita menerima pin AdSense dan memverifikasi pin yang kita terima, maka nanti saldonya akan masuk di sana. Terus juga, kenapa sih kalau misalnya setelah gajian itu masih 0 sampai bulan berikutnya? Itu biasanya memang untuk data yang masuk ke Google AdSense itu pertengahan bulan baru terakumulasi ke data akun Google AdSense-nya kita. Jadi memang tidak sesuai dengan di YouTube Studio. Yang real itu bisa kita lihat nanti di akun Google AdSense-nya kita. Nah, segitu aja informasi dari Umi. Seberapapun itu, tetap harus disyukuri. Itu adalah penghasilan kita, itu adalah rezeki kita saat ini. Itu adalah hasil dari kerja kerasnya kita. Tetap semangat, terus berkarya, terus membuat konten yang lebih menarik lagi, dan terus bermanfaat bagi orang banyak. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video Umi berikutnya. See you!